Encik lah amat tinggi. Di samping itu, saya juga ingin memaklumkan bahawa daripada Aceh ke Malaysia tu sudah banyak. Sudah banyak. Kalau kita pergi semua universitas ataupun kantor-kantor, barangkali ada alumni daripada Malaysia. Tetapi kita mempunyai banyak lagi universitas yang hebat-hebat. Kita di Malaysia itu kita ada 20 universitas negeri. Tetapi kebanyakan yang kita umum ada yang 5 itu. Jadi saya dengan ini ingin menyebarluaskan maklumat mengenai 15 universitas yang lain ini. Amat terjangkau. Bila kita maklumkan di Malaysia itu ada universitas negeri yang biaya kuliahnya hanya sekitar 10 juta per semester. Ramai yang agak terkejut dan tak percaya sebenarnya ada yang serendah itu. Adalah bahasa Inggeris. Jadi apabila 4 tahun kuliah di Malaysia atau S1 pulangnya, komputernya sudah amat tinggi. Ya. Jadi ini adalah menjadi minat kepada kantor-kantor pelajar antarabangsa dari seluruh dunia yang kuliah di Malaysia buat masa ini. Jadi siswa-siswa di Aceh bila datang ke Malaysia, pendedahannya bukan pendedahan Malaysia saja, ya. Pendedahannya adalah pendedahan dengan biaya yang terjangkau, enggak perlu sampai ke Australia ataupun ke Inggeris untuk mendapat pendedahan itu. Hanya dengan negara terdekat kita ataupun tetangga kita, kita mendapat pendedahan itu. Dan yang terakhir sekali, kualitas kita adalah amat tinggi dan amat baik. Kerana kita mempunyai satu universitas yang top 70 in the world. Nombor jalan ini kita bisa dapat pendapatan untuk pelajar-pelajar Aceh dan sebagainya. Jadi itu saya cuba macam ini. Terima kasih. Okay, terima kasih. Ada soalan lagi? Okay, mungkin lepas ini boleh sebutkan nama dan daripada mana? Saya Isan dari ANUSDP. Saya ingin menanyakan tentang dari sisi kesehatan. Nah, kita terakhir ke Penang adalah pertama kali dari Penang, kebanyakan adalah perubatan. Dan hospital kita besar yang berada di Penang kebanyakan yang menjadi spesialisnya sendiri, terutama itu jantung dan sebagainya. Di KL sekarang ini di Damansara kita ada satu hospital yang mana untuk ibu-ibu yang suka untuk mendapatkan anak, mereka juga ada program di sana yang mana pesakit boleh dibantu untuk mendapatkan anak. Jadi kalau sebelumnya agak susah atau suka untuk mendapatkan anak. Jadi kalau di belakang dia dengan pangkal sarafnya, di belakang kita ada hospital juga, di belakang Makassar belakang. Mereka ini adalah pakar dari segi stroke dan sebagainya. Dan yang terbaru IJN juga daripada Institut Dr. Negara. Mereka itulah membuka, kalau dulu hanya untuk rakyat Malaysia, tapi sekarang sudah buka untuk warga asing untuk datang.